Kata kunci iPhone 6 terus trending di Twitter dari hari ke hari. Peranti yang bakal diperkenalkan 12:30 malam ini waktu Malaysia membuatkan orang ramai dari seluruh dunia tidak sabar untuk melihat dan memilikinya. Pelancaran boleh disaksikan menerusi penstriman langsung di apple.com. Sebelum ini, kami telah melaporkan bahawa sudah ada beberapa individu yang telah mula beratur di Apple Store New York demi untuk memiliki iPhone terbaru keluaran Apple itu. Namun di media sosial ada juga peminat iPhone yang merancang tidak akan membeli iPhone 6 kerana saiznya yang agak besar berbanding keluaran iPhone sebelum ini. Walaupun iPhone 6 akan dilancarkan hari ini, ia hanya akan mula dijual di pasaran pada 19 September ini, 9 hari selepas ia diperkenalkan. Selain iPhone 6, Apple juga bakal perkenalkan sistem operasi baru OS X Yosemite, iOS 8 dan juga iWatch